Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu vis, salam cedar dari CV Ahas Auto, toko senapan yang kita besar kedua di Indonesia. Oke, kali ini saya akan ngetes akurasi senapan angin bocap efek round buatan dari Bos Misno di Kabupaten Aceh Tengah. Oke, kita tes ya Pak Bos. Ini senapamu dan ini pun juga sudah pasang regul dan pasang permizumi ya. Oke, kita tes akurasinya. Oke, di situ ada satu lubang. Kita tambahin. Oke, ternyata nggak bisa pas retikel ya. Pada ke kanannya dikit, kalau diimpen itu di kirinya. Oke, yang di bidik sini, yang plung sini ya. Kita geser, masih bisa enggak? Biasanya enggak bisa. Oke, sudah bisa. Dapatkan lubang lagi di sebelahnya. Nah, sini. Oke. Tambahin. Oke, kita tambahin. Oke, masih pun satu lubang. Ini kemarin outputnya tak buat 1700-1800an ya dari regul. Oke, mantap, masih pun satu lubang. Kita tambahin satu bal lagi. Oke, mantap, masih pun di situ ya Pak Bos. Dan terus senapannya yang tanya katakan lulus tes, dan ini barangnya hanya sesuai pesanan bocah background warna full black ya. Ini sudah terpasang regul juga, manometernya sebelah kiri dan tempat pingsan sebelah kanan, tarikan sleper. Ini ada setelan pipinya juga dengan popor tumbul, di sana perdamnya juga sudah terpasang. Oke, lanjut untuk bonusannya apa saja dan magazine-nya mana. Magazine-nya masih di belakang. Ini magazine-nya. Terus ini adapternya, ini kata Mas Admin suruh jelasin outputnya. Oke, outputnya kemarin sudah dicek sama Mas Safik, itu menggunakan tester ginian ya, tester apa, regulator ya, khusus on testernya mana Mas? Nah, biar diambilkan, kemarin sudah dicek di tekanan output itu 1700 kan outputnya. Ngetesnya regulator fix itu menggunakan tester ginian ya, tester apa, regulator ya, khusus on testernya mana Mas? Nah, biar diambilkan, kemarin udah dicek di tekanan output itu 1700 kan outputnya. Ngetesnya regulator biar tahu outputnya itu pakai ini Mas Bos. Nah, pakai tester ini. Nah, pakai ini. Jadi dia tahu outputnya. Kalau di senapan ini kan manometernya cuma satu, jadi nggak tahu outputnya berapa gitu. Jadi harus menggunakan alat ini. Kemarin sudah dicek ada di sini. Sini 1700 antara 7 dan 8 itu. Oke, gitu ya Pak Bos. Ini tadi sesuai requestan Mas Admin suruh jelasin gitu. Oke, lanjut untuk bonusnya apa saja Pak? Magazine, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas Hercules masih terlaji, peluru tas Hercules, terus ada STKS, kalender dan tas untuk senapan, terus ini ada dua permizumi. Nah, ini per standarnya, ini per standarnya. Oke, lanjut. Sudah deh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat senapan angin, ingat CV Ahas Outdoor. Oke.